Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk touring bersama pasangan atau mungkin simpanan, cie, nggak gue bercanda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Balik lagi nih di channel Pressbook Otomotif di edisi Marzum. Jadi seperti biasa, hari ini gue akan menyajikan seputar motor bekas berkualitas. Hari ini gue lagi ada di Antasari dan gue lagi ada di dealer BMOG. Dan juga gue mau jangan lupa ya untuk DM ke kita di @pressbook.motor dan juga di @pressbook.mobil untuk kalian yang pengen dealernya disambangi oleh kita. Karena udah banyak nih teman-teman dealer-dealer yang udah DM ke kita. Untuk kalian yang punya dealer, jangan lupa ya. Bersama gue Fahmi Latif, simak terus videonya. Apa kabar, Mbok? Baik, Om. Alhamdulillah, mantap, ya? Sehat. Sehat ya, Om, ya? Oke. Okay. Om, ini aku mau nanya tipis-tipis nih, Om, ya, sebelum mulai. Ini untuk dari BMOG sendiri, itu awal mula terbentuknya itu gimana sih, Om? Awal mulanya sih dari hobi, ya, Om. Oke. Okay. Hobi motoran sama mulai sukanya jualan, okay. Itu di 2015. Oke. Okay. Terus mulai diseriusin di 2017, Om. Kalau dipindah kemari sih baru. Oke, okay, berarti baru pindah ke sini baru tahun lalu ya? Iya. Om, kalau misalkan aku mau nanya lagi nih, ini untuk dari kelas CC motornya dan brand motornya itu sendiri, Om Bowo tuh main di kelas CC berapa dan brand apa, Om? Kita kalau brand overall ya, okay. Hampir semua motor di atas 500cc. Mm-hmm. Cuman kebetulan saat ini stoknya lebih banyak kita di Harley dan BMW. Untuk kisaran harganya nih, Om, kira-kira tuh berapa tuh? Harga ya 100 jutaan lebih lah. 100 jutaan lebih. Berarti bisa 500, bisa 600 gitu ya. Oke. Okay. Selama PPKM kita bukanya jam operasional, okay. Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kalau untuk promonya sendiri nih, Om, dari BMW ada nggak, Om, kira-kira? Promo yang pasti sih setiap unit yang kita jual itu udah free detailing. Oke, okay. Free detailing. Kemudian free storing, mm-hmm. Untuk wilayah Jabodetabek. Oke. Okay. Kemudian satu lagi dapat diskon voucher diskon 10% untuk produk-produk clean. Wih, di mantap. Jadi udah kinclong nih, Om, ya? Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak sekali, Bu. Oke, okay, itu dia tadi teman-teman. Sekarang kita langsung aja ngelihat motor apa aja yang ada di sini. So, let's check this out, guys. Oke, teman-teman. Ini adalah motor pertama nih yang gue sambangi. Dia adalah Road King tahun 2004 yang sudah di repaint. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, perubahannya tuh nggak cuma di catnya, tapi juga pada lampunya. Lampunya telah menggunakan daymaker dan juga telah menggunakan cover headlamp. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin seputar motor ini nih teman-teman, bannya telah menggunakan white wall, handlebarnya sudah berjenis uphanger, dan juga knalpot super trap yang telah melekat pada motor Road King ini. Terus juga true dual, dan yang terakhir breather kit atau filter screaming eagle. Jadi teman-teman, kalau kalian tertarik bisa langsung menyambangi BMOG, dan harga terbaik yang ditawarkan oleh BMOG pada motor ini yaitu dinilai 345 juta rupiah, PKB pada motor ini senilai 4 juta rupiah, dan kilometer pada motor Road King ini tahun 2004 telah menempuh jarak di kisaran 60 ribu kilometer. Jadi kalau menurut kalian gimana, apakah motor Road King ini sesuai dengan selera kalian, karena bentuknya ini yang masih terbilang medium ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita akan bergeser lagi, oke. Ini adalah motor ultra klasik tahun 2006 ya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik touring bersama pasangan, motor ini udah cocok banget karena motor ini adalah tour pack. Kenapa tour pack? Bisa dilihat sendiri ya dari bentuk desainnya dan juga bodinya nih sudah melambangkan sekali bahwasanya bisa membawa penumpang di saat touring. Terus ubahan pada motor ini sudah terletak pada knalpotnya nih teman-teman, yang telah menggunakan Vance & Hines, terus juga telah menggunakan true dual, dan yang terakhir terletak pada lampu daymaker yang telah dirubah pada motor ultra klasik tahun 2006 ini. Jarak pada motor ultra klasik ini telah menempuh jarak sebanyak 30 ribu kilometer, dan juga PKB pada motor ini yaitu senilai 6 juta rupiah. Dan harganya, harga terbaik yang ditawarkan oleh BMOG yaitu senilai 360 juta rupiah. Langsung aja kita bergeser lagi nih, udah ada ultra juga, tapi ultra yang limited nih kali ini nih teman-teman. Posisinya sama motor sebelumnya di ultra klasik tahun 2006, namun pada ultra ini versinya aja yang berbeda. Versi pada motor ini yaitu limited. Terus juga kalau kita ngomongin seputar kilometer pada motor ini telah menempuh sebanyak 33 ribu kilometer, dan juga PKB pada motor ini yaitu senilai 8 juta rupiah.
harga yang ditawarkan oleh BMW yaitu senilai 515 juta rupiah. Kalau kita ngomongin seputar ubahannya nih teman-teman ya, ubahan pada motor ini yaitu sudah terletak di lampu daymaker dan telah menggunakan strobo, terus juga tape-nya telah menggunakan Jensen nih, terus juga kalau kita ngomongin seputar handlebar-nya telah menggunakan half hanger, jadi mirip-mirip tuh sama Chicano tapi tidak terlalu tegak. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin seputar breather kit-nya telah menggunakan RSD, terus juga floorboard-nya telah menggunakan Harleness, dan knalpot-nya telah menggunakan Kerker, terus juga telah dilengkapi oleh True Dual. Ini di depan gue sekarang sudah ada Street Glide yang menunggu gue. Ini kece banget nih. Untuk kalian yang suka warna hitam, langsung aja. Ini dia motornya. Jadi kalau kita lihat nih ya, konsep stylenya itu adalah mengusung konsep bigger style. Terus juga kalau kita lihat nih teman-teman ya, kilometer pada motor ini yaitu telah menempuh jarak sebanyak 15.000 km, dan PKB pada motor ini yaitu senilai 7 juta rupiah. Harga terbaik yang ditawarkan oleh BMW yaitu senilai 435 juta rupiah. Ubahan pada motor Street Glide 2010 Injection ini yaitu terletak pada lampunya yang telah menggunakan daymaker, terus juga telah menggunakan handlebar mini half hanger nih teman-teman, tutup klakson yang telah menggunakan aftermarket, floorboards aftermarket, dan knalpot yang telah menggunakan Kerker. Dan nggak lupa juga nih, leher knalpotnya telah menggunakan True Dual. Dan settingan Super Tuner yang telah melengkapi motor Street Glide 2010 injeksi ini. Dan yang terakhir, breather kit atau filter udaranya yang telah menggunakan Screaming Eagle. Jadi, kalau bisa kita lihat ya, stage dari motor ini bisa dibilang udah masuk stage 2. Oke teman-teman, jadi di depan gue telah menunggu Street Glide 2006 yang bisa dibilang ini barang rare edition ya, karena mesinnya yang telah menggunakan karburator. Jadi kalau kita lihat ya, ini tuh menurut gue itu spesial banget. Kenapa? Karena selain mesinnya yang karbu, velgnya kita bisa lihat sendiri telah menggunakan velg Fat Daddy. Terus juga sound system yang telah melengkapi motor las karbu ini di tahun 2006. Ini udah oke banget menurut gue untuk touring atau city ride di dalam kota, masih terbilang nyaman. Terus juga teman-teman kalau kita lihat nih, ubahan pada motor ini yaitu terletak pada mini half hanger. Jadi stangnya ini tuh sedikit lebih tegak ya, mengusung ke atas sedikit. Terus juga pada motor ini telah menggunakan knalpot aftermarket. Dan juga motor ini telah menggunakan True Dual System untuk melengkapi pengapian pada knalpotnya. Terus kalau misalkan kita ngomongin seputar konsep dari desain pada motor Las Karbu Street Glide ini, yaitu mengusung konsep dari bigger style. Sama seperti motor Street Glide sebelumnya, ini konsep desainnya sama dan konsep customnya pun juga sama. Terus kalau kita ngomongin seputar motor ini, kilometer pada motor ini telah menempuh jarak sebanyak 18.000 km, dan PKB pada motor ini yaitu senilai 6 juta rupiah, dan harga terbaik yang diberikan oleh BMW yaitu senilai 380 juta rupiah. Nah itu dia tadi suaranya, gimana dengar suaranya? Udah keberisikan belum? Langsung aja nih motor berikutnya yang berpostur sedikit lebih kecil atau bisa dibilang berpostur yang mini, ini dia Street 500. Oke teman-teman, ini dia Harley Davidson Street 500 yang memiliki desain sedikit bisa dibilang lebih kecil ya dari desain-desain sebelumnya. Dan kalau misalkan kita berdiriin nih motornya, ini enteng banget. Gue yang 170 cm masih sangat bisa banget untuk menapak dua kaki gue. Terus juga kalau kita ngomongin seputar ubahan nih pada motor ini, lampunya kita lihat sendiri udah menggunakan daymaker, terus juga wrapping dari exhaustnya yang telah menggunakan aftermarket, terus knalpotnya juga yang telah dirubah menjadi aftermarket. Terus teman-teman, motor ini nih telah menggunakan bisa dibilang cat carbon ya pada filter udaranya. Terus kalau kita lihat di kalipernya, telah menggunakan kaliper berjenis Aprilia. Dan kalau kita ngomongin seputar harganya nih teman-teman, harga terbaik yang ditawarkan oleh BMW yaitu senilai 210 juta rupiah. PKB pada motor ini senilai 3 jutaan, dan kilometer pada motor ini telah menempuh jarak 13.000 km. Motor berikutnya ada dua jenis motor touring yang menunggu gue. Dia adalah motor yang berasal dari Jerman, apalagi kalau bukan BMW GS. Ini dia motornya. Oke teman-teman, ini adalah BMW GS 1200 yang mengusung mesin K25 tahun 2013. Jadi kalau kita ngomongin seputar motor ini ya, custom pada motor ini yaitu sudah terletak pada headlampnya yang telah menggunakan daymaker, dan juga telah menggunakan fog lamp rigid industry, terus juga telah menggunakan cover clutch Wunderlich, dan holder HP yang telah terpasang pada motor ini.
terus juga yang telah menggunakan seat sergeant. Dan pada motor ini telah menggunakan side box nih teman-teman. Jadi motor ini udah PW banget menurut gue teman-teman untuk adventure. Harga terbaik yang ditawarkan oleh BMW pada motor ini yaitu senilai 350 juta rupiah. Dan PKB pada motor ini yaitu senilai 7 juta rupiah. Motor ini juga telah menempuh jarak sebanyak 18.000 km. Oke teman-teman, ini dia motor berikutnya adalah BMW yang bertipe K51 BMW GS 1200 tahun 2014. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, apa sih bedanya K25 dan K51? Jadi bedanya kalau K51 itu lebih futuristik dalam hal teknologi dan fiturnya. Tapi kalau misalkan K25 itu bisa diibaratkan lebih konvensional. Terus juga kalau kita ngomongin seputar ubahan nih teman-teman, ubahan pada motor ini yaitu terletak pada box original dari BMW. Terus juga telah menggunakan GPS original asli BMW juga nih teman-teman. Terus juga engine guard yang bermerek Turatec dan crash bar yang bermerek juga Turatec. Cover rem dan tabung minyak rem yang telah menggunakan Bunderlich dan juga dudukan standar Bunderlich serta ban Sinco yang telah menempel pada motor ini. Terus teman-teman, harga terbaik yang ditawarkan oleh BMW yaitu senilai 490 juta rupiah dan PKB-nya yang senilai 10 juta rupiah. Dan juga motor GS K51 ini telah menempuh jarak sebanyak 15.000 km. Dan itu dia tadi teman-teman, motor yang bisa gue persembahkan dari BMW. Semoga bisa menambah referensi kalian dalam mencari motor bekas berkualitas. Jangan lupa ya, like, share, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari Pricebook Automotive. Family Life signing out, I'll see you on the next video. Ciao, ciao!